منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. هي مولاكم وبئس المصير. هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Jadi ayat kita baca daripada ini adalah sambungnya daripada kisah yang telah lepas, yang mana munafikin Allah SWT lebih berbeza di antara orang mukminin, yang mana cahayanya berjalan bersamanya dan alamannya kata Allah SWT lebih nampak cahaya pada diri orang mukminin dan menampakkan gambar gelap kepada orang yang munafikin. Maksudnya cahaya itu Allah SWT beri kepada orang mukminin pada hari akhirat esok. Pada hari akhirat esok itu orang itu bakal boleh tengok cahaya orang mukminin. Dengan itu, dari hal keadaan itu, orang munafikin, orang yang mana berdarako kepada Allah Subhanahu wa taala sakninya, dia sakninya ada sekolah atau perbuatan dia itu kata boleh kena. Dalam mana pun kena buat dia gecek biasa yang kita. Dia duduk hari duduk sedih sekali kita, duduk semaya sekali kita, kadang-kadang subuh pun sekali dengan kita. Apa yang buat sampai kiamat esok ini, dulu kita tak ada, tak dunia dulu sekali, tak ada sekali ke buat kita. Kena kita ni hari ni duduk sepuluh sakat ni. Kena muada nur pun ada nur ni. Sini ni Allah SWT beri jawab kebiasaan. Kita dah pada minggu lepas kita dah baca. Dan walakin nakum fadantum anfusakum wa tarabastum wa tabtum wa rabtum wa amali. Tetapi kamu ni telah difitnahkan diri kamu dengan fitnah dunia. Kamu ni hanya merobohkan dunia dan sahabat kamu syok tentang hak akhirat atau ditipukan kamu oleh kemewahan atau kesedapan dunia. Jadi di sini dia warakum billahi al-ghurur. Jadi nak kata syaitan tadi ya tipu kamu ni sampai ke kamu tu dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu kamu menipu juga. Jadi nak kata Allah Subhanahu wa taala di sini apa ni? Mari di ayat kata فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kita hari ini ni mudah sahaja koyak dah kata melawas pengaduk dah dunia dulu. Duk dah dunia dulu tu ada orang mari ingat gagapo ni tak boleh boleh bayar video, pun boleh halal duit kat tu kok ni. Orang boleh terima boleh ambil. Pada lagu mana? Hari ini kita tak sahaja koyak dah waktu tu. Tak ada lah walaupun buat uri rasa isi-isi dunia pun. Orang itu tidak terima pada hari yang pada hari ini. Nak bayar video tentang hal dosa dia saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tak terima sama sekali. Maka di sinilah ayat seterusnya mari kata balasan kamu itulah ialah neraka jahanam, tempat kamu nak kekal
kadang sebuah-buah tempat. Nah, sebuah-buah tempat. Ini nolak kata apa? Allah SWT tidak mazir kepada umgeh yang munafiqin, umgeh yang berdiraku kepada Allah SWT. Kemudian, setelah lepas pada Allah SWT, kita kubah yang berdosa, berdosa ke mana? Pada hari kiamat isaf, Allah SWT berkata, Alam ya'ni lililadzina amanu antaksya'akuluhu zikrillah. Cuba tengok makna dia sebenarnya, dia kata, belum sampai kau lagi. InsyaAllah, betul soalnya. Ya. Dia kata, belum sampai kau lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Nah, tengok. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq yang diturunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka setelah lalu ke atas orang orang-orang itu masa yang panjang maka hati mereka menjadi keras. Wakasirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka ialah orang-orang yang fasik berlaku Allah SWT. Soalan ini kalau umgeh yang kenal Allah SWT, dia fikirlah. Tak apa masa lagi kamu ni? Padahal roh. Dan siapa masa bertaubat roh? Siapa masa mengkhosyuk kepada Allah SWT roh? Ayat ni dibaca kan? Tak ada berhenti. Kalau dia baca Quran, kalau dia berhenti makna. Tak ada hilang dari Quran ayat ni. Duk situ. Nasihat ni tetap. Alhamdulillah, tak apa masa lagi yang pada orang yang duduk lagu ni. Omong 10 tahun, omong 20 tahun. Bawa tak apa masa lagi, 21, 22, 23, 24, siapa omong 20? Kalau siapa omong 20 saat ini, tak apa masa lagi ke kamu nak khusyuk oleh Allah SWT. Dia situ. Allah SWT semata-mata suruh kita tu kembali kepada dia, kembali kepada dia. Tapi, bagaimana? Kosan puluh. Jadi nama sopan dia saat ini. Duk dari kelangan dia saat ini. Duk dari tak padu kepada Allah SWT. Tak padu ke semuanya, tak padu ke posol. Duk gaduh dengan aku lain. Ya, duk gaduh dengan aku lain. Hadunya saja, duk gaduh tak padu hak akhirat. Maka kosat kulu hukum, maka kelahlah hati kamu. Bagi Allah SWT kata, wala yakunukan ladina utul kitab. Jadi Allah SWT suruh khusyuk kepada kamu sini. Khusyuklah hati kamu itu dengan zikir kepada Allah SWT dan dengan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Dapat Quran Karim. Daripada Quran Karim, wala yakunukan ladina utul kitab. Janganlah kamu jadi seperti orang yang telah diberikan kitab-kitab. Siapa? Oh Yahudi dan orang Nasrani. Boleh jadi seperti mereka itu yang sebelum kamu. Satu ada alih mulamat. Maka pas panjang yang mereka masuk, mereka itu ada dosa saat ini. Fakosat kulubung maka telah hati mereka. Buat kasih orang yang memfasikun dan kebanyakan di antara mereka yang orang fasik dan orang neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini dia tunjuk gambar kalau kita tengok ada tafsir tu dia kata orang yang ada satu hadisnya. Okey, kalau hati dia semua ataupun dia saat itu kena Allah SWT, ataupun dia tu ada niat nak bersama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun nak kembali kepada Allah SWT, apabila dia dengar zikrullah, apabila dia dengar Quran, dia dengar hadis Nabi, dia dengar nasihat daripada orang yang mengerti, orang yang ulama, maka dia tu dari lubuk-lubuk lembuklah hati mereka. Kok jadi masalahnya? Panggil-panggil dulu lagi. Nah, kalau jadi masalahnya, paling terakhir dulu terus kita tengok senyum. Tapi senyum bentuk senyum perkawanan, sahabat saja. Bukanlah senyum iman. Nah, banyak orang itu. Banyak. Ya, memang ada kata-kata dengan rasul nasihat. Nah, aduh. Sebab itulah rakyat tadi sini. Inna Allah astaghfa'a quluban mu'minin. Dengar, kita hurai soal ini. Maka kita main lupah. Ayat kesusunan Allah SWT memperlamakan, dia perlamakan orang mukmin ini saat ini. Ada hal masalah dia tuduh dosa. Lama ke apa? Lama balasnya.
lama akubah mana sehat ni dia. Kan Tuhan cepat semua ngekok kaum dulu. Ada payah dia dengan kau orang Tuhan, Tuhan semua. Bapak ni, bapak lagi ayah, ah habis, kalian ayah. Nah, ada kaum dulu. Kok kaum mukminin sehingga orang yang Allah Taala memperlewatkan barisan saat ini dengan gempo dengan Allah SWT hitap mereka, celoh mereka. Eh, gini buat gini, bila orang gini mana klik tu ni, bila terang itu. Nah, dengan anjur-anjur dan seluruh-seluruh. Jadi ayat ini ditunggu lepas pada Pak Cahang dia. Dan lepas pada Pak Cahang. No, yang itu ada dah hati orang itu dah lambat dah. Setengah-setengah ke sana. Nah, benar-benar bila kita klik ke sini, ini lah yang fitrah. Bagaimana manusia saat ini, dia ada kan, dia ada kebenaran dan dia ada kebaikan. Lepas itu, syaitan yang dia ada sini. Tak betul lah. Nah, sebab tu bagi kata masalah dengan aku kepada Allah SWT seandainya Allah SWT lagi teruai tu kita bertaulah ya bolehnya dengan aku seandainya yang paling besar sekali dengan aku ni ialah semayit yang paling besar sekali dengan aku ni si Allah SWT semayit kalau nak ukur dengan zina, nak ukur dengan curi, nak ukur dengan pada sorak-sorak lain tak sama. Semuanya harus ada. Kalau kita tengok pada Isra' Mi'raj Nabi atau pada Ibn Iraj Nabi naik lagi daripada Isra' Mi'raj. Apabila orang lain sampai di Sidratul Muntaha, apabila dia sampai di Sidratul Muntaha, dia terima semuanya. Terima daripada siapa? Terima daripada Allah SWT dengan tidak ada perantaraan, bukan melalui wahyu Jibril. Dan bukan melalui Jibril. Seperti Nabi Musa terima kerasulan daripada Allah SWT di Turi Sinai. Sini nak ayat kata Allah SWT membesarkan mereka semaya saat itu dengan apa? Dengan dia pun sendiri kepada Nabi. Waktu itu orang kepada umatmu semaya ini. Ayat terbesar. Anak kita tak ada waktu main dengan semaya. Tak kira pekat mana apa. Tak kira pekat mana pun. Aduh, dia semayang orang panggil ada benda yang boleh menjinuh hati, mensijuh hati. Terutamanya semayang jemaah bagi lelaki. 27 paling besar sekali. Allahu Akbar. Oh ya, semayang kalau tak ada semayang sorry, tak seru lah amal yang lain tak terima. Dan tak terima orang amal yang lain. Kalau tak semayang sorry. Sini lah yang Allah SWT wui peluwe istabutlah. Allah SWT memperlewatkan balas yang saat ini untuk kau yang hamba dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, nah, payoh. So dia saat ini nak taubat kepada Allah SWT saat ini. Payoh dengan sebab apa? Dengan sebab dia jauh daripada nasihat. Tempat kita dia adalah orang yang ada nasihat betul umum lagu ini. Banyak mana? Tak ada sejik. Lepas pada semaya, ada dia kecil. Tak ada orang nasihat. Pada orang kami tak ada sejik, ada orang nasihat. Kau nak berikan orang itu, sepuluh orang itu. Itu yang tadi masalah. Nasihat ni, dia kena umum. Nah, nasihat dia kena umum. Ada yang nasihat. Kira liman. Agama kita ni, agama nasihat. Kepada siapa? Semua. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk mukminin semua, untuk aman. Kita bukan pakat kena nasihat berapa? Barulah dia. Kalau orang kita ada surah kata, tak apa lah nasihat ni, tak apa. Dia ada buk dia, ada mok dia. Ada orang ramah, ada tak imej sikit. Ada lah, itu tak jaya. Dia tak jaya. Itu tak jaya. Dia tak kenal Allah SWT lama lagi. Kau boleh tahu apa Allah SWT. Betul. Maka di sini, sedangkan Allah SWT kata alam ya'ni alladhina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah. Syaddad bin Aus adalah yang meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kan inna awwal ma yurfa'u minan nasi al-khushu'. Awwal perkara yang diangkatkan daripada manusia sifat khusyuk. Nah, khusyuk dia tak ada segala-galanya. Itu lagi yang kata khusyuk ada semayang saja. Khusyuk ikhlas kita saat ini adalah satu perkara. Kita beri satu perkara kepada Allah.
Kita semuanya ibadah kepada Allah SWT, semua itu perlu kepada khusyuk. Sehingga puasa kita perlu kepada khusyuk. Kalau kita tak khusyuk oleh puasa kita, oh itu deh. Dengar lagu lah, ngupak lah. Jadi, tak patah sekali bu. Hal ini kok mula-mula terakak sekali mengikut riwayat Malikud daripada Syaddad bin Aus. Dia boleh kata, gambar ini benda awal-awal sekali dia akak-akak ialah Al-Khusyuk. Khusyuk ini tak ada benda. Orang yang semangat yang saat ini hubungi hamba dengan Allah SWT ialah salat. Tapi itu hubungan dia dan tali ini, dan tali silah hubungan dengan Allah ialah salat. Kalau tidak ada salat, dan tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Apabila butuh hubungan, butuh habis hablullah. Ya, hablullah lah butuh dengan dia. Pada Imam dia dianggap fastam istam fastam saka bil urwatil wusqa. Dia kena dia dengan kena gantung dengan urwatul wusqa. Dengan karian Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau itu tidak. Oleh yang paling bahaya sekali bagi seorang yang saat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ia rajikan kita orang mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti umat yang kafir, mengikuti umat yang ahli kitab dan nasara, nasara dan Yahudi. Tak boleh kita tersambung dengan dia. Tak boleh kita duduk di sini. Ayastabihu billadzina hamalul kitab min qablihim, daripada orang yang mana bawa kitab-kitab dulu. Kerana apa? Kerana mereka saat ini dalam masa tawal alaihim al-amad wa'ad-dalu kitab Allah. Berlamu doa itu butuh masa hubungi dengan Allah SWT dan ini tidak usah puas. Ini kan ini. Ya, kita buah kita, Allah SWT. Kali yang kita sendiri. Kali yang kita sendiri saat ini di-aihihim dengan tangan mereka dan mereka pergi jual Allah dan sebar kepada ulama-ulama. Oleh hakikat itu mereka orang yang paling gapo fasik daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan sesungguhnya Bani Israel ini kita Bani Israel ini waktu itu Bani Israel itu dari Palestina lalu itu dia tak ada hubungnya dengan Bani Israel itu Nabi Akhir. Benar ada satu papor dan kata keturunan pula. Dah keturunan Nabi Yakub dia dah gapo dah bertaubat kepada Allah Taala. Dia kena Bani Israel, hak keturunan Nabi Yakub. Hak mana berbalah dengan Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf ya dari suku kuat keluarga dia suku. Keturunan ini dia dibaik semua ada hidup yang dia Allah dan Nabi tidak gapo hari ini. Dan tak dia rasa hari ini Allah SWT maaf kepada aku dan maaf kepada kamu. Nah, tapi tidak. Atau orang Yahudi hari ini tak ada kata itu rasa. Eh, bagi itu berlaku dulu kepada Allah SWT. Bukian daripada keturunan Bani Bani Israel. Aduh, sini nak ada kata beratnya keadaan orang hari ini. Orang kafir saat ini. Orang Yahudi itu. Orang mukmin saat ini. Kok ditunggu perangai mereka itu. Sini ni mungkin kita tak ada kata, oh, orang Islam kita lah disumpah mereka. Dia ayat kurang yang di sini. Janganlah kita layak tu kita layak tu gapo ni tu guru ke ustaz ke tu sarah kata ayat tu pada orang kafir wa sumpah kau yang mukmin pada tidak mau kata kepada kita lagi. Nah tapi kalau kita tengok di sini Allah SWT kata wala yakunu kal ladina utul kitab, janganlah kamu jadi seperti mereka itu yang membawa kitab dan nasrah Yahudi dan nasrah tak siap kita kesampuran langsung. Tak sih wis rupo. Sebab tu dalam Quran Allah SWT ada bagi ayat tentang kisah. Dan kisah orang Yahudi, kita kisah kaum Lut lah, kaum Saleh lah, kaum Samud. Semua tu tu nama yang Nabi orang Israel ambil pengajaran. Dan Nabi ambil pengajaran bukan nak semua tunduk semua sama mereka. Dan Nabi ambil pengajaran dan pengalaman daripada apa yang berlaku dan tentang mereka saat ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kata inna bani Israil lamma dhara alaihim al-amal fa fasat qulubuhum ikhtara'u kitaban. Wa bani Israil sa'ni apabila Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka sa'ni berpandang di atas mereka dhara alaihim al-amal. Apa tu maksud? Mereka sa'ni ni apa? Eh, bolehlah maksud panggil saat ini, kosat puluh-puluh, kelah hati mereka
ikhtara'u, mereka tu buat kitab baru. Ibtada'u. Ibtada'u kitaban jadidan. Ya, kitab sebuah kitab yang baru dari diri mereka sendiri. Mereka kata sendiri istahwatu qulubuhum, mengikut apa yang dikehendaki oleh hati mereka. Wastahlatu arsilatun, dan apa yang terlintas dan terlacak di lidah mereka. Wastalazzatu, dan dirasa sedap. Dan berlalu dengan nafsu mereka. Dan ini pokoknya kaget sendiri. Wakan al-hawq yaqulu bainahum wa bain katsir min syawatin. Dan benar-benar saya bukan mereka tahu tu kepada mereka kita di sana. Tapi yaqulu, menyekatkan di antara syahwat mereka dan nafsu mereka, dan mau tinggal al-hawq dan mau ambil syahwat dan nafsu mereka, bubuh dan kita mereka saat ini. Faqalu ta'ala nad'u bani Israil. Maka mereka sudah panggil siapa kita? Kita panggil kepada bani Israil semua, kata inilah kita kami. Kita baru. Kita hak baru. Siapa beriman, kami tinggal dia. Siapa tak beriman dengan kita ni, kami bunuh dia. Dan maka dia panggil orang tak beriman, bunuh. Banyak sekali mati daripada puak Bani Israel. Hak tak beriman dengan kita, hak puak dia kaya sana, puak ulama baru dia kaya sana, dia tidak beriman. Maka di kalangan mereka tu ada seorang alim. Alim pada kitab Taurat. Dia pun ambil sebuah kayu, dia kaya yang tak letak saat ini, kata-kata yang benar daripada kitab. Nah, maka dia kata, tadi dia kata, dia kata, dia kata, oh, right, right. Maka, apabila oleh kaya yang kamu berimeh dah hari ini, aku berimeh dengan hak ni. Dia berimeh dengan hak ni, kaya ni, nak kata, tapi mereka ni, dia pun lepas dia lah, bunuh dia. Nah, tak ada bunuh dia saat ini. Jadi, apabila dia mati, dia mungkin buat-buat nak simpan apa ni, tanya dia tu, dia pecah pada dia, nampak di sini kitab Taurat, kitab yang benar di sini. Dia tunjuk dengan tanya dia, dia tunjuk pada di sini. Maka orang akan kembali kepada kitab yang benar. Kalau kebah pada tu, orang akan balik, orang kembali tu. Orang punah tu punah begitu. Dah jadi perpanjangan, siapa ke hari kita ni? Siapa ke hari pada hari kita ni? Pada Allah SWT bagi lagu mana? Daripada kalangan saat ini, dapat potensi rumin hum fasikun. Ayat terbanyak daripada kalangan mereka ni, oh yang fasik, kok kembali kepada kita asal saat ini, tidak banyak. Itu maksud Allah SWT sini. I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah kamu bahwa Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu akan keterangan-keterangan dan bukti supaya kamu memahaminya. Tengok. Ini Allah SWT kata, Allah SWT boleh menghidupkan bumi yang mati. Begitu juga hati, walaupun lama anu pun mati, boleh hidup lagi. Boleh kembali lagi oleh Allah SWT dengan taubat. Dengan taubat kepada Allah SWT. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menyatakan kepada kamu dalil-dalil dan ayat-ayat la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu untuk berfikir dan memahami apa yang berlaku. Jadi kita ayat atau benar Allah SWT wi tadi ni, tentang dosa banyak tu ada dosa semua saat ini, Allah SWT akan beri kemaafan kepada kepada mereka saat ini. Ibn Qasir katakan sini, fi isyarat ila anna Allah Ta'ala yalinu qulub ba'da qaswatiha. Mana tanda ini di sini? Mana kata Allah SWT melembutkan hati selepas melekahnya. Dan ia mempunyai dalil yang betul kepada orang yang hebe. Mana dalil betul ni? Mana? Duk dalil kesesatan, duk dalil dolalah, duk dalil bid'ah. Semua saat ini Allah SWT boleh beri hidayah kepada dia. Dan Allah SWT boleh melepaskan segala kesusahan segala, walaupun lepas pada teruknya berlaku. Bagaimana yuhyi al-ardha maytatan wa mujdibah? Jadi seolah-olah kata supaya itu ayat tadi, dan Allah SWT kata bumi yang mati tuh kote, apabila Allah SWT menurunkan air hujan, dia hidup tumbuh semula. Begitu juga hati manusia apabila dia disirami dengan taubat, dengan Quran dan dengan zikrullah, maka dia kembali. Allah SWT terima dia masuk semula dan dia tercuci diri dia semula. Allah SWT terima dia. Terima dia. Kalau sihnya mati dari hak ada itu,
Kalau sehingga mati dan hak ada etak semaya itu. Peher itu dah. Kalau orang yang mati dan hak ada semaya saat itu, Allah, dah guna hukum lah kemana? Dah guna hukum lah kemana dia saat ini? Kerana bukan yang tidak berada pasal kulubun, yang berada oleh hati ke lah. Orang tak semaya itu hati ke lah. Kalau dia lemuk, dia kena kembali, dia kena semaya. Tapi yang mati belum ada semaya, walaupun satu rakan Allah ada taubatan. Itu nak kata, oh itu. Ya, kerana semaya itu kau yakdo. Kalau sementara itu mau dikumuncul lagi, waktu Allah kepada kita, bahwasanya dia lah rukun yang kedua setelah kena la ilaha illallah, dan dia lah yang akan terucuk la ilaha illallah kepada tinggalnya. Waktu Allah paling takut sekali. Nah, kalau ini apa sama ada, ya, semaya, tak ada semaya, kan sama ada. Ya, kalau tak semaya, kok agak lagi semaya-maya pelakon. Bahawa sudah semaya-maya hari ini kenapa lah dia ada dosa besar, kita orang besar, ngatik besar, boleh lebih besar, karena kita tidak akan dosa dia. Atau terpikir dia tak semua. Nah, dia ini yang memang kita masuk dalam kuasa puluh buhum lah. Maksudnya adalah hati kengah dah. Nah, lepas tu, Tuhan lebih perlu, semua yang taubat, dia ada taubat. Nah, dia ada taubat, itu yang ada Allah SWT memperlewatkan, mengubah balasnya saat ini, untuk lebih kita tahu, tapi dia tak tahu, mati dengan cara tidak semaya. Inilah itu. Wa fardu kifayah itu dah. Wa fardu kifayah, apa ya? Kita ingin khotib ke nilai semaya juga udah berani. Kalau nak hiyo hak sebut. Nah, aduh. Kalau nak hiyo hak sebut, tak ada. Tapi kan dia dia kuasa. Tak semaya, tapi dia kuasa. Tak ada tempat yang nak demo. Tuhan tak terima kuasa dia nak ni. Kan tak boleh buat. So, ada lah yang pendapat sini ni. So, saya tak ada. Putus semaya. Ulama yang orang muda-muda ada putus semaya saat ini dengan negeri dengan malah. Kalau sampai tiga kali, tiga hari. Semua pendapat tiga waktu ya. Kalau dia semaya, dia malah masih semaya tiga waktu ya. Kalau kata semaya itu masih lagi. Ya campur dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Begah. Ini kita tak ada dalam Islam. Kalau kau masuk Imam Syafi'i, Imam Abu Imam Malik dulu, dia gorde dah. Tahu tak? Gorde serta sudah tahu tak? Tapi tahu tak banyak kau? Pun. Nah, sampai sekarang tu, ini kita tak ada lagu ini, tak ada hanya tak ada nak buat lagu tu. Tapi kalau ada dengan tak ada hanya itu tu hewan tu yang sudah tahu tak? Kita duduk dalam keadaan dalam ini. Tuhan semua dia kuwe pada taubat kepada Allah SWT. Kalau dia tak taubat lagi, maka dia tak ada nak tak pada la ilaha illallah itu. Kita ada nak ada la ilaha illallah. Nah, aduh, terus kita tanya hati ya sebenarnya, mana maya dah sih? Malah. Kalau siapa kursi, malah dengan lidah, dengan mulut, dengan umpo. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Aduh. Dia, dia kau yang ngisi ini, masak sampai isra. Masak Syafi'i iso, itu untuk buat Syafi'i yang kita yang itu. Kalau nak buat hak Hanafi, kalau hak Hanbali, Hanafi, Maliki, dia tahu buka api yang rendah. Kita nak kerjaannya orang kalau kamar yang paling amat ya. Maya. Maya itu. Nah, ada. Masak Syafi'i ini dia tak zi, orang yang terhukum tak zi, hukum untuk Qadhi. Nah, untuk Qadhi ada, ah, mau taubat. Ah, mau taubat, taubat, taubat. Ah, mau taubat, taubat, ah, mau duduk dulu. Nah, tak saya. Nah, aduh. Jadi ada tu enggak hukum di sini. Maksud Allah Akbar. Pada ni cecek tentang hak Islam ni. Nah, tentang hak Islam ni Arab sana ni. Ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh sampai di Baitul Maqdis, kau mula-mula sekali Nabi dibipu dengan Pak Ambiya semua sana kan Nabi Allah. Nabi Ismail. Nabi pun semua sana para Ambiya dan Nabi Ismail. Padahal pun ini juga aku ahli surga satu. Ada orang nak contoh lah semaya hak ini itu. Tapi Nabi ini semaya kepada ambiak semua nak ini. Oh ya itu besar semaya. Lepas itu, pun nak yang dapat ke angin, jumpa dengan Allah SWT, semaya dah pun dah. Saya punya kepada umat dia semua nak ini. Baik, itu no ya itu besar. Itu apa nak yang semaya, ada apa? Baik, semaya, apa semaya, apa? Masalahnya kita ada rumah kita sendiri itu tak ada masuk atau kita semai. Awak lagu mana?
Belum itu, ada orang gila itu ketuk itu bangun. Subuh ketuk itu. Eh, walaupun tak patut tak je tu, tak bangun sendiri pun itu jam dulu lah masuk surga tak patut anak dia. Lah, waktu ada di tanah tak nak usah sekali. Tak sih mai dia pula tadi. Eh, tak sih sama dia. Tak tak masuk sendiri. Kalau tak pun tak bangun. Kena duk buruk-buruk. Anak ada rumah ni, dia buat ada rumah. Bangun dia, orang-orang. Dia ada. Itu umur 15 dia belajar. Cerak dia kata dengan aku, dia tak main dia. Malah situ lagi. Dia tak ada rasa seguh. Sebab itulah, kita nak lagu mana? Kita nak, kalau doa kita, kita kena doa lagu mana? Ya Allah, ya Tuhan ku. Buat aku semaya ni kerana aku, apa? Kerana aku kasih kepada semaya. Janganlah buat aku semaya ni kerana fardu ataku. Nak jadi cinta kepada semaya, bukan cinta kepada fardu dah. Ini kerana fardu tu, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum pada fardu tu. Kita nak sisi tu, kita nak win. Ada seorang sahabat yang doa, dia kata, ya Allah, jadikanlah semaya ni, cinta, aku cinta kepada semaya ni, kerana apa? Kerana pahala ni, bukanlah kerana fardu. Ya, kalau kerana fardu, juga ada, kita semaya. Ini kerana kita semaya fardu, aku kodoh, tak perlu pahala fardu. Artinya di mana pahala mudah-mudah itu fardu. Dah, tak apa, pahala tak apa itu. Ya tak, kita tak boleh untuk mencari sendiri masalah semai biasa ini. Nah, itu pun muncul Nabi Nabi Musa suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tawar sampai lima waktu. Itu pun Nabi Musa kata umat pun takut lagi. Buat tengok Allah ni kenung Nabi Musa ya tak takut sungguh. Nah, takut sungguh. Takut, orang tak takut mana mahu tidak ada tung, ada tung. Yang saya nak ayat ada tak? Abu, dia tak ada mabuk, apa yang tak ada? Makai Allah, apa Allah? Itu makai, Nabi kata siapa makai pun dah mabuk. Makai Allah. Itu yang tak terima semuanya juga. Tak boleh bagi. Sini bukan tak terima, jatuh fardu. Bukan tak terima, jatuh fardu. Dia kena semuanya, bila dia khabar. Tapi dia semuanya lepas fardu. Pahala lah, pahala tak ada. Itu ya. Tak ada semuanya, tak ada pahala. Dari semaya waktu tak ada pahala. Dia tak semaya tunggu kafir lah. Dia tak semaya tunggu kafir lah. Bukan semaya waktu. Kau tutup lafad tu tutup. Aduh, banyak sekali boleh silap ke sini. Tak ada semaya tunggu silap. Tak ada tunggu lah. Banyak orang tu tulis lagi semaya waktu lah. Nah, kalau tak tahu itu aku khabar. Aku tak tahu barang tinggal semua. Sehari lah, asalnya kau keluar. Kau keluar lah. Aduh, tak boleh. Tak ada. Nah, Nabi kata dia mengirap Gabri, tahu tak saat ini kena pada setiap hari, bukan setiap saat. Ya astagfirullah Nabi. Waktu dia semaya, oh ya, tak ada dosa. Kena, dia semaya itu. Tak ada dosa, tak sampai asal, dia dosa. Dia dosa dengan sebab buah, kau lupa, kau tengok orang, kau yang kegapan. Oh ya semaya asal, ya astagfirullah. Tuhan aku bila? Tuhan aku bila? Itu, itu. Besar dengan kalau ia semaya, cuma ia di ahli syurga. Tapi kan kita di munafik isau ya. Munafik hari itu, tak ada. Dia tahu bahawa tak seluruh. Tunggu dia niat dia duduk lari. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini. Sebagai, kita ambil satu ayat lagi. Sekarang ke ayat apa itu ayat itu Allah SWT kata oh dia saat itu kata dia nak hidup ke jiwa saat itu apa? Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Nah, ke mana? Sebenarnya orang-orang yang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan selain itu mereka akan beroleh pahala yang mulia. Allah SWT kecek haroso sini Allah SWT bagi tambah apa? Kok ini pahala kok ini besar sekali. Kok ini pahala besar sekali boleh ganda habis dosa pemorpah. Boleh gano habis, boleh gano apa? Gano kamu. Bukan gano kau banyak, gano kamu. Ada soal dulu.
Dan dengan apa? Innal musaddiqina kamu bersedekah. Dan enggak besar sedekah berani. Tapi nak terima sedekah itu nak semayah dulu. Dan kalau tak semayah, tak iktibar. Dan tidak iktibar. Lalu anakku kena semayah dulu. Kalau masuk dari sedekah. Nah, kalau dari murid tanya, ada lah. Sedekah kok nak bikin ini boleh lima. Dan aku kira apa sejik. Patut tak boleh. Patut boleh. Patut itu tak satu parah dengan kita. Satu parah dengan dia. Satu parah dengan uga bu. Uga terima ini. Dia tak kena tanya. Kalau timur ya. Ah, kalau tanya kalau timur, kalau timur itu mana tanya? Ah tu, tadi ada masalah apa sih tu? Ah, dari enam musabbiqina wal musabbiqati, wa aqradullaha qardan hasana, tudha'afu lahu wa lahum ajrun karim. Ah tu, dia masalah tu harta ni, kita tahu ya. Kita nak terima untuk ibadah kita tu boleh juga. Betul ya. Tapi kalau yang wi Oke, masalah kita tahu dari harta dia harta. Tapi yang gue ke sijik, oke tahu kata harta dia. Tapi yang gue ke sijik, sijik ini satu utang. Nah, yang dia produk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada nama oke. Dan ada satu kalau nama oke. Mana tadi apa yang benar kayak harta saat ini? Dia perlu nego yo lu apa perlu ke apa? Nama tahu. Nah, kalau pada sengok-sengok dia buat pula kan. Koyong pada hobi apa dia? Dia tu bawa pak di 1000. Dan kau tahu kata dia ni tu tak kek. Dan lu patut ibu ya Pak Wim. Ah, serak kau dia sekali tu. Boleh hape juta, sebab Pak Wak puluh, sampai 10 juta, Pak puluh kek. Pak puluh sejik yang ni tu. Eh, tak ada kat bisa lah pakai. Kalau kita tanda ada 500, 100, 200, 200 ribu ni. Dia orang ni tu dah harap lah, kan lah kan ni. Eh, lagu mana nak pergi hukum sini ni. Nah, kalau kita runjuk kita pada itu, duit yang kafir lah kita terima. Ya, duit yang kafir kita terima. Kerana yang wujud kepada kita dah. Yang wujud kepada bentuk hak ni Allah SWT dan harta semua kami ni Allah SWT. Mana tak boleh lah. Dan lawak sedih lah, kita boleh nak bina sedih. Nah, sampai yang macam saja, tanya kita ya. Kalau tu juga ini sudah jalan ke mana, malu minggu ni. Kita pun wali juga, dah buat kamu. Mungkin besor lah. Kalau kita nak tengok Pak Maulang kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi sendiri kata boleh. Kata boleh. Mana tu kita tak kena kanya orang yang mungkin adalah bentuk hak umum. Tapi kalau bentuk hak kita tahu ni kita nak terima anda. Nah, hak itu kerana kita tahu. Kita tahu kita tak ada kasi. Kita tak ada kasi dengan harta dengan harta yang haram. Kita nak kasi tak ada. Sebab dia ada masalah dengan orang. Dia tu nama, dia pun buat perut ke bosa. Dia ada masalah besar juga, duit buka bosa. Sebab tu kita kena ayak pada kita lah. Kalau dia mahu tahu kata dia mahu duit guna duit, dia mahu guna duit harga sana itu. Tak usah dia pergi lah pada tempat-tempat jamu yang aku buat apa air apa gini itu. Kerana mana yang tak buat hati nak mati. Kita buat cara pula air. Tak usah buat gini dulu lah. Kerana kita tahu kata duit kita. Mereka kita tak tahu tak apa. Kalau kita tak tahu dia membawa gimana, tak masalah apa. Ada pun yang membawa sapu, dia buat kaki, dia tak tahu bagaimana, tak masalah apa. Nah, dia tak ada masalah apa. Betul saya juga. Hak juga itu yang ada masalah. Masalah dia apa? Orang yang nak terima itu tak boleh. Nak terima itu tak boleh. Mai pasal buat bulu. Kalau buat pada kego ke buat bulu, pasti tulis makin ada bulu dia. Makin dia. Morning ni, kalau main yang kita buat bulu, kita boleh mati ke dia. Kita pakai lah kalau tak. Oh, sungguh aku pakai lah kalau salah. Oh, jadi cari harta semua, jadi cari harta dia jangan anak dia. Nanti ngaji beri kakak anak dia sana ni. Semua orang mahu tidak ada jati ada anak dia. Dia naik tayo sebagai dia. Dia naik tayo sebagai dia. Jadi dia wet cari. Dia wet cari. Pastu dia kok boleh kok ada anak dia kat pergi ni sak ni tu. Pastu tu orang kita cari jawab dekat dia wei. Ada jawab dekat dia. Dia cari sorang dia. Ha. Dia timo sorang dia lah. Dia timo sorang dia wei waktu tu. Tapi kan kalau boleh lah tapi kita ada ada negeri kan ada kita masyarakat kita nak boleh. Kalau sudah kalau sama pakak kuasa tak ada kuasa pakak kalau kita terbuai kok dia tak apa pula. Tak sah pun. Mulai cerita, kau tak kira apa pula kata. Supaya kita tahu kata ini fasik.
Data imbe fasik mau jadi TOW fasik, mau jadi TIMB, ini nak keluarin ke produk tapi fasik. Ayo lah fasik, gue zina, gue ada pokoknya, main bangga, harga ya, gak mau gini. Ya mau jadi TIMB, Pak. Masya Allah, kita semua jadi kakek ya. Soh lah semua jadi kita nanti, no. Nah, kita dia dari TIMB, kita semua jadi soh lah ya kita. Nah, karena dosa tak iya, ya. Nah, tapi, kalau lah kita tersih semua jadi nanti, no. Kalau kita udah gitu, maka asas maya berlaku. Lagi soalnya, Assalamualaikum. Oke, iya, mau yang mungkin siapa? Nah, kita tak boleh itu kuasa. Tapi kalau tak kuasa, kita mau sulit berdiri. Iya, iya, kita dulu. Masa nanti nebet, tapi mana? Kita tahu kata dia kaya. Agapun dia tuh oleh kita dia berat, dia nebet kaya oleh kaya yang ngare. Emang di sini dia kita imbing, tapi kita tak tahu. Ya, lalu kita tak tahu. Sampai kau yang pilih itu imbing, kita tahu kata dia fasik. Dia jadi kita imbing, kita tunggu dia. Kita tunggu dia. Aduh, sebab itulah nak ada nak kiyah benda orang lain itu, kiyah situ. Nah, kiyah situ. Nah, dia tak serupa dengan kau kata duit dan duit, tak serupa. Duit dan duit. Nah, saya kata KDM, dia buat KDM ke Islam. Dia buat sikit sebuah, mari buat sikit sebuah. Boleh semangat sikit, tak nak apa-apa. Nah, ada pun duit, haji. Doa sebuah masa Allah, tu ada buat hanya. Aduh, dia wih henti. Tapi kita sama sahaja daripada wih kosi dan wih tu dia wih masing. Eh, soalnya anak negara. Tak ada kasar yang pun. Nah, aduh. Sekarang kita tengok duit dia banyak, duit dia mari. Kalau kita nak cek juga, gelap atas lah. Sebab duit dia mari, kau kata kamu semua. Sekarang kita tengok duit dia mari, kau bersih sikit lah. Tapi ngurut banyak kali ni, ngurut apa tu? Pertama dari siang ni, ngurut agak banyak kali. Banyak. Bahkan kita buat bayi tuan, kau tak nak makan pun. Bayi mari umum dari, duit umum dari seorang kata. Pergi tu paling banyak kali duit surat. Pokok ke apa tu paling banyak kali duit surat. Waktu tu banyak sekali yang kau kata, duit kau yosok. Duit kau yosok dia ngaji. Jadi nak gagal, yang dia ambil duit kau yosok, dia ambil duit kau yosok. Jadi kita saat ini kita terpaksa kita guna duit, kena guna duit. Ada duit, ada nak ngaji. Ya, kalau kita tidak dapat duit, berhenti. Apa kita tidak dapat duit, berhenti. Walaupun duit itu asal dia yang harga, di sini itu. Tapi apabila yang punya pasir dan duit nak gagal, kita ada poin gue asal pasir. Dia asal pasir, masuk dalam gagal hati. Ya, lebih banyak lu berada pada duit, sosok-sosok, asal-asal. Banyak, kita tak boleh pakai rumah, kerongkan-kerongkan. Pada hari, sosok-sosok, duit baik tu aja. Ya. Itulah dari salam pada dinas yang lain terbaru lebih ayat itu dan karena masuk rahmat dia. Maka pada dinas pada saja. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan tersebut.